Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman, dimanapun panjenengan berada, seperti biasa di awal peliputan, saya selalu mendoakan panjenengan mudah-mudahan selalu sehat, sehat-sehat. Pemirsa, perlu diketahui bahwasanya saya sekarang sudah berada di Desa Gelimpang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Perlu diketahui bahwasanya sekarang saya itu menapak tilas kembali, menguri-nguri sejarah juga ke tempat-tempat para leluhur. Termasuk salah satunya di sini itu ada petilasan Eyang Langlang Buana atau bisa disebut dengan Eyang Mayang Poro. Saya tidak menjelaskan siapa beliaunya, akan tetapi saya sekedar menunjukkan tempat atau petilasannya beliau. Oke pemirsa, biar tidak lama-lama, tapi ingat pemirsa, seperti biasa bagi pemirsa yang baru menemukan channel Nampak Tilas, kemas dukungannya ya dengan cara di subscribe, agar kami semangat untuk mencarikan info-info terbaru. Oke, mari kita lihat petilasan yang berada di atas Gunung Serandil tentunya. Mari ikuti saya. Thank you.